Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Dadan Nandar, petualang konten infrastruktur, spesialis memberikan laporan visual di lapangan. Pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur, dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Nah, ini laporan visual saya dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, luar biasa nih. Mantap sekali, dari pinggir banget nih. Lurus dari pinggir. Nah, ini berlokasi di pinggir tol Padaleunyi, teman-teman. Tak jauh dari rest area kilometer 147 atau sebelah timur daerah Ciwastra atau sebelah timur daerah Ranca Orai. Nah, itu ke kanan layar ke daerah Ciwastra atau ke Ranca Orai, dan ke timur dan ke kiri layar adalah ke arah Tegaluar. Tak jauh dari rest area kilometer 47, teman-teman. Nah, terlihat itu rest area kilometer 47 tuh dengan pesawahan yang hijau. Nah, itu ke arah stasiun Tegaluar, teman-teman. Oh ya, pemasangan box girder ke arah barat dihentikan dulu, sudah 3 hari. Terakhir tanggal 10 April hari Minggu. Sekarang Senin Selasa Rabu tidak ada lagi pemasangan. Dan pemasangan dipokuskan ke timur sampai 4 box girder sehari, teman-teman. Makanya pergerakannya cepat sekali, sudah ke timur lagi. Wah, ini pemandangannya mantap sekali, persis banget dari pinggir nih. Oke, saya naikin dulu biar gak nabrak pohon. Wow, mantap ini. Mantap ini. Baru pertama kali saya menginjakan kaki di area ini. Karena kereta cepat. Baru pertama kali menginjakan kaki di daerah pesawahan ini. Itu karena ngejar-ngejar proyek kereta cepat. Luar biasa. Gara-gara ngejar proyek kereta cepat demi konten, saya nyampe ke sini, ke pesawahan ini. Bentar, anginnya besar sekali di sini. Oke. Nah, ini mantep nih. Wow. Oh, di depan ada burung nih. Mau ngajak berkelahi ke drone. Nih teman-teman, mantap sekali nih. Wow. Persis banget dari samping ini mah. 100% pemandangan dari samping. Oke, lihat dulu ke arah kanan atau ke arah barat. Kometo sepertinya sudah mendekat. Apa sudah terlihat kometo? Oh, rupanya masih jauh, belum terlihat. Nah, itu teman-teman, terlihat deretan portal beam di daerah Ciwastra. Sekarang sudah terlihat jauh. Nah, itu di depan juga terlihat jembatan Ranca Orai. Sekarang sudah terlihat jauh, sudah belasan girder ke arah timur dari jembatan Ranca Orai. Ini pesawahannya di sini masih hijau, teman-teman. Masih luas. Entah berapa tahun lagi mungkin akan habis dipakai pemukiman atau pabrik. Wah, ini luar biasa, keren ini. Oke, saya pajuin dikit. Luar biasa ini kerennya. Wow, lihat dulu ke sana. Mantep gini. Trek layang kereta cepat. Oke, sekalian muter. Nah, ini pemukiman padat sekali nih. Saya masih ingat akhir tahun 90-an atau awal tahun 2000-an di sini masih sawah luas. Nah, sekarang sawahnya tinggal tersisa segitu. Nah, itu rest area kilometer 147. Di sini sajalah, nggak perlu jauh-jauh lah. Soalnya udah hari mulai gelap, bentar lagi berbuka puasa. Selamat ngabuburit. Mantap sekali ini. Oke, saya tambah ketinggian.
maju dululah ke sana. Wah, mantep gini pemandangan aslinya ini. Oke lah, maju. Wih, keren ini. Keren ini pemandangan, luar biasa ini. Wow, cetar sekali ini. Nah, tadi sekitar 40 menit lalu kaki depan launcher baru digerakkan ke pilar itu, ke pilar di sebelah kiri layar. Sepertinya Kometo masih jauh, belum terlihat. Wah, lost signal ini. Sebentar, putar lagi. Kalau lost signal, drone ini suka muter otomatis. Oh, masih jauh kometonya, teman-teman. Masih jauh kometonya. Waduh, lost signal lagi ini. Tapi saya masih penasaran dengan view-nya ini, bagus. Wow, view-nya ini ekstrim. Nah, segini udah pas. Ah, ada apa nih? Wah, udah. Nah, segini aja cukup. Keren ini view-nya. Oke deh, return home aja lah. Ini udah parah gangguan sinyalnya. Udah stop di sini. Lanjutin lagi ngerekam. Ah, ini mantap sekali ini. Oke, mundur. Wih, mantap sekali ini. Sekali lagi teman-teman, ini menunggu pemasangan box girder ke 249. Tapi sepertinya saya nggak akan merekam karena sebentar lagi juga hari menjadi gelap. Oke deh, turun. Oke lah, RTH aja lah. Takut ada masalah nih. Wah, pemukiman padat gitu. Oke, drone-nya nanti muter sendiri. Ah, mantep itu. Udah turun otomatis. Wow, pemandangannya luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Terima kasih.
Up, tahan. Mantep.